Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jajal Kreasi bersama saya Kang Tasmiran. Untuk video kali ini saya akan mencoba membuat gelang kayu ukir ya teman-teman. Bahan tetap dari gali asem Jawa. Untuk kualitasnya lumayan bagus. Dan ini bahan udah tua. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus ya teman-teman. Tapi jangan lupa tombol like, komen, subscribe, juga loncengnya ya teman-teman, supaya mendapat update video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Thank you.
Pembuatan kepalanya udah kelar ya teman-teman. Nah, tinggal memasang matanya dan pengamplasan. Nah, tahap berikutnya adalah membuat tubuhnya atau badannya. Oke, yuk kita lanjut. Ini kita potong kurang lebih 2 cm ya teman-teman. Ini hasil setelah dipotong ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah, nanti tinggal membentuknya. Setelah membentuk seperti ini ya teman-teman, nanti kita kasih lem, dilem dulu sementara untuk mempermudah pembentukan daerah tubuhnya ini ya teman-teman. Setelah terbentuk seperti ini, nanti kita kasih lem secara keseluruhan nanti untuk mempermudah pembentukan ukiran tubuhnya ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Setelah terpotong dan terbentuk seperti ini teman-teman, nanti kita tempelkan secara melingkar pakai lem secara keseluruhan untuk mempermudah pembentukan daerah tubuh ini. Oke, ini hasil setelah ditempelin dan dibentuk sesuai karakter yang kita inginkan ya teman-teman. Dan ini yang harus kita ketahui, serat tetap mengikuti alurnya, jadi bukan dicetak. Biasanya kalau dicetak itu serat nggak searah begini, pasti ngacak gitu. Jadi kalau ini melingkar, jadi mengikuti lingkaran ini seratnya, jadi mempermudah untuk proses pengukirannya itu sendiri. Oke, yuk kita lanjut proses berikutnya. Thank you.
kita lakukan proses pelubangan untuk benangnya ya teman-teman. Proses pelubangan sudah selesai. Nah, kita lanjut ke proses pemasangan benang ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sangat elastis, kayak gini. Ini batu udah terpasang.